Oke, aku bantu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang nonton gitu ya di website Mind Institute, selamat datang gitu ya di live streaming kedua ya Mas di bulan Ramadan ini dan kita bakal bahas tentang puasa dan latihan kekuatan pikiran. Tapi seperti biasa, ada baiknya kita mulai dulu dengan berdoa pada teman-teman ya biar kayaknya asumsi muslim semua ya silakan berdoa sesuai dengan mazhabnya masing-masing doa dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim. berdoa aku cukupkan nanti selama pemaparan <laughs> kita nanti tidak materi ya mas cuma diskusi aja gitu ya jadi nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung sampaikan pertanyaannya di kolom Komentar yang ada di uh, apa tempat live streaming ini, atau uh, bisa masukin pertanyaan lewat Slido.com yang linknya akan aku berikan di kolom chatnya juga, kolom komentar juga. Sambil aku ngasih link slidunya, mungkin uh, aku balikin ke Mas Firman nih untuk mulai uh, diskusi kita sore hari ini. Cek, cek, cek. Oke, okay, oke. Okay. So, kalau mau saya screen, boleh. Pak ya, boleh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat sore. Ini ngabuburit. Ngabuburit. <laughs> ngabuburit biasanya naik motor. Ini ngabuburitnya belajar. Nah, jadi kita formatnya diskusi bebas saja. Kalau teman-teman ada yang mau tanya nanti bisa via slideu. Sebenarnya ada kolom chat di sini. Ada gambar message di kiri layar teman-teman semua. Sorry di kanan layar teman-teman semua. Kita bisa diklik tapi memang perlu login dulu. Tapi kita nyediain juga untuk uh, fasilitas untuk diskusi melalui slide slide atau slide Nanti Raisa akan coba share screen, boleh Ray? Sambil nanti tulis juga, uh, titip tulis di kolom chat 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 chat. Oke, okay, so sambil menunggu uh, berbuka. Jadi pertanyaan pertama adalah apakah kita harus berbuka dengan yang manis? <laughs> itu nggak penting lah ya. Oke, tapi penting tuh. <laughs> jadi penting. Berbuka dengan yang manis selain dikara salah kaprakan dengan berbuka dengan kolak. Dan es buah. Padahal justru itu yang jadi damage-nya. Karena lagi puasa. Itu kan... E fase di mana benar-benar kadar gula kita sangat rendah. Nah kalau kita buka puasa terus langsung dibuka dengan yang manis-manis kayak begitu, manis-manis gitu ya. yang kayak tadi itu langsung kadar gulanya tinggi banget. Sebenarnya uh, biarin tetap kadar gulanya tetap dalam kondisi yang low, yaitu tadi dengan makan buah-buahan kurma, dates, gitu. Itu bagus. Sebenernya. Nah itu saya sendiri pernah nyoba buka puasa benar-benar konsisten 30 hari itu minim sekali kolak atau manis-manisan kecuali lagi di rumah orang tua enak kan udah dimasakin gak enak biasanya buka puasa cuma kurma air putih makan nasi nanti habis taraweh kalau masih lapar dan gak makan gorengan gak makan gak makan atau gak minum ini ya manis-manis seperti es atau kolak dan teman-temannya itu ngefek banget. Jadi berat badan tuh turun 8-10 kilo lah, kurang lebih ya. Jadi cuma mengubah menu buka puasanya dan menu sahurnya. Gitu. So, tentunya kita nggak mau ngomongin itu, tapi kita mau ngomongin bagaimana puasa manifestasinya untuk melatih kapasitas atau kemampuan kita, atau kemampuan pikiran kita. Karena ini akan sangat relate banget. Jadi uh, bulan puasa sering disebut sebagai sorry, bulan Ramadan ya, bukan bulan puasa ya. Disebut sebagai bulan uh, tempat apa istilahnya perubahan. Setelah keluar dari situ kita jadi punya semacam spirit baru, punya semacam habits baru. Dan itu memang betul. Malah sempat terkonfirm se dengan sebuah penelitian, yang walau-walau saya lupa sekali sih, dari siapa penelitinya, tapi sering disebut-sebut, eh, bahwa habits atau perilaku itu bisa terbentuk setelah dua, at least 21 hari diulang-ulang. Pernah dengar itu, Ngari? Aku belum sih. Mas, ini aku sambil story ya, jadi lanjutin oh, Iya, <laughs> Ya, jadi habits bisa lebih menetap setelah 21 hari itu perilaku diulang-ulang. Gitu ya kan 21 hari jumlah yang kurang lebih terjadi pada saat bulan Ramadan kan dan ketika diulang-ulang akhirnya jadi kebiasaan lah sesimpel eh, kebiasaan kita makan karena seringnya kita nggak makan di jam pagi sampai sore hari bahkan nanti pada saat Idul Fitri kita tuh awkward awkward ketika lagi ada hidangan gitu ya mungkin di jam 8, jam 9 gitu ya tubuh kita ini awkward benar nggak sih ini boleh makan karena di jam itu biasanya kita nggak makan biasanya kita puasa nah pada saat kita sudah merasa awkward ada perubahan feeling yang tadinya mungkin biasa aja makan di jam segitu tiba-tiba kita jadi awkward untuk makan itu sebenarnya sudah ada perubahan habit masalahnya ini masalahnya di Indonesia uh, idul fitri erat kaitannya dengan budaya makan-makan gitu ya. Dan makan-makannya bukan di rumah kita doang, di rumah tetangga kasih makan, di rumah nenek makan lagi. Terus kalau nggak makan, kok nggak makan gitu ya? Masih kita makan lagi. Sakit ya. Ada <gadanya> kita makan terus makan terus makan terus. Ada <gadanya> habits yang terbentuk itu. Habits yang sudah terbentuk hampir sebulan itu tiba-tiba bisa uh, terlupakan. Bisa buyar lagi. Uh, menariknya dalam agama kita ada puasa pasca Ramadan tuh puasa apa Puasa Syawal. Syawal. kayak ujian ya. Puasa Syawal itu minimal enam hari kan. Enam hari dengan uh, rewards uh, seperti puasa setahun. Jadi luar biasa banget kan rewardsnya. Supaya mungkin ya ini cocok loginya Firman Ramadhani aja supaya kita itu nggak kehilangan habits yang sudah terbentuk. Itu sayang banget. Bahkan habitsnya itu yang saya rasain sendiri, kalau sholat itu kita lebih 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 oke okay untuk sholat panjang. Lebih oke okay tuh apa ya? Lebih nerimo, lebih ready buat sholat itu panjang. Karena kan sholat tarawih kan panjang gitu ya. Jadi stamina kita gitu udah terbentuk. Jadi biasa aja gitu kalau sholatnya nanti batinnya yasin gitu kita ada biasa-biasa aja gitu mungkin Raisa ada penemuan lain dari diggingnya uh, digging apa nih dari pencariannya tentang ramadan ya yeah. <laughs> ya yeah, maksudnya gimana sih itu baik buat kita gitu kali ya Mas, kayak mm -hmm. apa sih puasa itu baik. Kalau misal aku baca riset-risetnya, memang kadang tuh nggak spesifik Ramadan fasting gitu. Banyak risetnya mm -hmm. intermittent fasting gitu ya disebutnya. Intermittent uh, ya? Iya, intermittent gitu. Tapi kurang lebih konsepnya mirip gitu, karena kan intermittent kalau nggak salah 12 jam ya. Maksudnya kayak jamnya tuh cukup serupa gitu dengan puasa Ramadan. Aku lupa deh, intermittent tuh boleh minum gak sih Mas? oh kayaknya enggak deh enggak pernah enggak. sih <laughs> ya maksudnya ada, aku lupa deh ya, intinya boleh minum apa enggak cuma kurang lebih adalah uh, yang aku ingat adalah durasinya sama nah mekanismenya gimana sih gitu um, ada risetnya udah uh, aku cek lagi gitu dan termasuk yang cukup terkini ya 2020an juga kayaknya masih menemukan uh, hasil yang sama gitu kalau misalnya itu bagus sekali gitu untuk per apa ya, perkembang, bukan perkembangan, ya? Maksudnya, bikin otak kita tuh sehat gitu. Dalam hal uh, ada metabolisme, nanti Mas Firman aja yang ya. <laughs> metabolisme, yang dimana uh, sumber cadangan energi kita. Jadi, teman-teman, kalau misalnya teman-teman tunggu makan itu ada. Tiga, makanya kita itu pakai cadangan gula darah gitu ya gula darah glukosa gitu kan dari karbohidrat gitu kan baru setelah itu habis baru kita pakai cadangan lemak gitu kasarnya nah ketika udah beberapa jam kita nggak makan glukosanya itu kan lama-lama cadangannya habis dong gitu kan terus habis itu setelah itu baru cadangan lemaknya digunakan makanya banyak tuh mungkin sebelum ke otak ya banyak yang bilang kan kalau misalnya kita mengurangi jumlah asupan makanan berat badan kita menurun gitu that's why gitu kenapa karena lemak kita terbakar gitu kan ya e, saat mengurangi asupan nutrisi makanan sorry e, ada pembakaran lemak di situ nah tapi pembakaran lemak nggak hanya berhenti di situ aja ternyata tapi juga e, menstimulasi suatu proses metabolisme lebih lanjut yang ternyata baik banget untuk e, kesehatan otak kita aku lempar balik mas teman lupa sih rey, <laughs> ya nah, itu itu saya pernah pernah buat itu uh, kajian itu di tahun berapa itu ya sempat buat di Instastory. Story udah ada di highlights juga highlights Instagram saya pribadi itu lama banget tapi memang artinya risetnya kurang lebih masih sama ya bahwa ketika kita puasa dalam penelitian itu memang intermittent fasting kan yang diterima orang barat by the way uh, di otak kita uh, ketika puasa bisa memicu Banyaknya BDNF BDNF itu apa nih? Depannya aku lupa Tapi neurotropic factor belakangnya. Brain -derived, der nah, derived, derived, ya. derived Neurotropic factor Nah itu si BDNF ini memang Jadi salah satu Elemen yang penting buat terjadinya terjadinya Neuroplasticity Atau neuroplastisitas, Karena otak ini kan ada sel-sel sarafnya. Nah, sel-sel sarafnya ini uh, sangat uh, apa ya, terbuka ruang untuk dia. Itu uh, bikin sambungan-sambungan saraf baru yang biasanya, sambungan saraf baru ini isinya semua pembelajaran kita, baik mungkin knowledge kita, pembelajaran kita di sekolah, di kantor, atau mungkin habits baru. Gitu. Jadi, bisa membentuk um, apa, uh, habits baru atau ya menyimpan ini kenapa nyambung mulu suara gue ke sini menyimpan informasi baru nah itu ketika lagi puasa itu justru terbuka potensinya nah, kita pikir puasa itu lemes dan letoy gitu ya letih lemes letoy lesu emang iya sih <laughs> di awal awal tapi nextnya biasanya kita sudah terbiasa dan kalau sudah terbiasa itu sebenarnya di otak kita potensial banget buat e, menyerap pembelajaran baru. apapun itu, that's why kenapa tadi ya kita bahas ketika Idul Fitri sudah terbentuk ke habits baru, karena memang otak kita se open itu pada saat BDNF-nya itu banyak, gitu, dan e, ya, secara umum akan membuat otak ini lebih bersih, secara residu-residu gitu terjadi gitu. cleansing, pembersihan ada pengaruh juga sama energinya mitokondrianya juga ya simply sebenarnya lebih sehat buat si sel-sel saraf ketika sel-sel saraf sehat maka terbukalah eh, apa namanya pintu untuk belajar hal yang baru gitu tapi sebenarnya ini yang kadang-kadang kalah sama main atau pikiran orang-orang itu sendiri ya nggak sih karena puasa itu kan identik dengan eh, mager gitu ya lemes letoy lesu gitu ya. apalagi lunglai gitu ya. semuanya L jadi si pikiran itu udah kayak keset udah gue kalau puasa tuh banyakin tidur lah gitu ya. udah puasa itu kurangin apa kurangin aktivitas deh jangan jangan work out deh jangan olahraga deh gitu ya jadi karena udah udah ngeset bahwa gue bakal lemes nih pas puasa Lu gitu nggak iya yeah. <laughs> <laughs> emang iya ya tapi ini jebakan batman lah, sebenarnya. jadi eh, dalam artian eh, pikiran kita itu terutama yang kita nggak terbiasa puasa Senin, Kamis, apalagi puasa Daud tapi Daud eh, pada saat masuk bulan Ramadan tuh kayak kedengeset ngeset gitu pasti mistik perspektif gitu kayak wah oh. Aduh, kayaknya gue, uh, apa namanya, mesti kurangin ini. Siang gue bakal tidur, kali gue bakal nyiapin film-film buat menemani mager gue gitu ya. Nah, uh, sehingga kita itu pada saat masuk puasa dan ketemu hari-hari awal puasa kan berat ya. Itu kayak mengconfirm belief kita kan, wah, wah, bener nih, wah, capek ini gue nih gue. Itu kan udah lemas banget lagi, gelisah banget lagi gitu ya. Akhirnya emang belief kita, dan akhirnya kayak snowball aja ya Akhirnya, tanpa sadar kita melewati bulan suci Ramadan, itu benar-benar tidur. Terus, banyak pleasurable activities, terus nggak ada meaningful activities, nggak ada aktivitas yang belajar sesuatu yang baru, productivity kita menurun, dan mungkin secara religious belief kita juga nggak nambah-nambah banget. Itu, ya. itu kasih. Iya, maksudnya dalam artian ketika kita nggak terbiasa nasi nggak terbiasa kelas kita punya mindset kalau kita nggak bisa ngejalaninnya gitu. Tapi ketika kita Betul. udah lama-lama terbiasa gitu, uh, mungkin nanti masih bisa jelasin kenapa aku bisa kita gitu terbiasa gitu. Tambah mindsetnya kalau ya coba aja dulu jalanin aja dulu gitu bisa jadi uh, yang terjadi nggak sesuai dengan kita uh, prediksikan gitu kan sebenarnya konsep. Yes. Iya, betul. Makanya biasanya kalau kita benar-benar conscious dengan penilaian kita, maksudnya dengan, kita sadar betul rasanya, perubahannya. Cek aja di minggu ketiga, kedua lah. Kedua, ketiga, apalagi keempat. Itu uh, sensasi, rasa gelisah, rasa lapar, rasa uneasy, rasa nggak nyaman. Itu udah turun drastis. Enggak, Tubuh kita udah terbiasa. Karena memang uh, lapar, gelisah, uh, aus itu kan hormonal banget. Ada salah satu hormon yang harus sama lapar namanya grelin. Dari penelitiannya ketika kita intermittent fasting itu berubah tuh. Berubah reaktivitinya. Jadi grelin itu muncul biasa di jam-jam kita jam makan lah biasanya. Itu yang mendorong kita punya perilaku makan. Jadi itu bikin kita lapar, bikin bikin kita ya pengen makan lah gitu dan ketika pada saat hormon itu muncul kita nggak ladenin kan jam 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 delapan sembilan gitu ya kita nyampe kantor biasanya kadang, kadang mau ngemil gitu ya atau jam makan siang kita lapar kita nggak ladenin itu hormon hormon itu menganggap wah gue udah nggak diladenin lagi nih mungkin gue udah nggak bermakna lagi di sini gitu. kayaknya aku harus menurunkan fungsiku deh air turun set gitu. yang terbiasa bapak-bapak ngopi di jam itu gitu ya itu kan kita craving, craving kafein. Pasti pusing, gelisah, feeling uneasy aja gitu. Nah, eh, ketika kita nggak ladenin, maksudnya nggak ladenin dalam artian adalah kita nggak batalin puasa untuk minum kopi, gitu. atau batalin puasa untuk makan nasi, itu si hormon-hormon chemical di tubuh kita itu menyesuaikan. Akhirnya membentuk re-pattern, gitu. membuat pattern baru. Karena patternnya selalu sama. Gini, patternnya kurang lebih selalu sama. Jam segitu makan. Dan uh, ketika hormonnya muncul, lapar, orang ini pasti makan. Itu kan pattern ya. Pattern, pattern. Dan hampir nggak pernah pattern itu berubah sepanjang setahun. Kalau kita nggak terbiasa, emang nggak puasa, Senin Kamis terutama ya. Uh, yang bapak-bapak, <gih> pagi ngopi, itu udah pattern banget kan the pattern atau nanti mungkin agak siang dikit udah mood yang gak enak dikit ah ngopi deh gitu <laughs> ngopi lagi aman, kan? <laughs> atau agak ngantuk dikit ngopi lagi ngopi lagi gitu. itu pattern udah terbentuk dan manusia ini patternisasi banget patternisasi jadi kita tuh bergerak berdasarkan pattern atau dalam di otak kita itu bentuknya pathway ada jalur sambungan-sambungan neuron, eh, neuron sel saraf kita ada pathwaynya Nah, ketika kita kehilangan pattern itu, terjadilah hal-hal yang nggak enak tadi. Tapi ketika pattern itu nggak kita ladenin, dalam artian kita nggak batarin puasa kita, akhirnya terbentuklah pattern baru. Sehingga benar-benar tubuh kita itu nyaman banget di minggu ketiga, minggu keempat. Saya yakin di, sekarang minggu berapa ya? Udah tengah bulan ya, minggu udah masuk minggu ketiga ya. Udah ya minggu kedua udah lewat, sekarang masuk minggu ketiga. Nah itu tubuh kalian pasti udah biasa aja. Sebenarnya, tapi sekali lagi, karena set mindset di awal belief-nya itu adalah, "Aduh, puasa gue pasti lemes, capek banget. Gue harus ngurangin kegiatan gue, pasti bakal susah fokus." Akhirnya, ketika minggu-minggu pertama kejadian, karena memang tadi ya, kita nggak terbiasa puasa di minggu pertama, itu pasti gelisah banget. Akhirnya, mengkonfirm belief kita, mengiyakan cara berpikir kita, tuh kan emang bener ya capek ya aduh lah, inilah gitu akhirnya udah kita akan kekunci sama idea itu gitu padahal eh, kalau sejarah Islam sendiri kan bulan Ramadan bulannya perang yang eh, enggak bulannya perang maksudnya banyak peperangan terjadi di bulan suci Ramadan itu. terus eh, banyak juga eh, kemerdekaan Indonesia terjadi di bulan Ramadan tahu oh, nggak eh kemerdekaan kita terjadi di bulan Ramadan? Baru Emang iya. Coba cek 17 Agustus 45 itu tanggal berapa Ramadan. Bahkan nih, Firman Ramdani lahir di Ramadan. <laughs> maksudnya, ibu saya ngelahirin pada saat bulan Ramadan. <laughs> Jadi namanya Ramdani kita bersaudara. Gitu ya. Itu tidak ada penemuan apa lagi, Iya, uh, pas banget aku mau masuk karena emang menarik sih maksudnya uh, kan kalau misalnya puasa kan berarti asumsinya kan kita bakal lemas gitu dan mungkin tadi ah bakal susah konsentrasi ah gitu atau kita nggak bisa mikir ah gitu. Tapi menariknya ada uh, tapi masih mix sih ada yang bilang kalau misalnya uh, justru improve bisa improve juga gitu dan mungkin terkait dengan tadi ya maksudnya dihasilkan uh, tadi BDNF dan beberapa uh, apa sih substance of ya zat-zat lainnya molekul-molekul lainnya yang bisa membantu uh, perkembangan neuron gitu maksudnya kesehatan uh, sel saraf kita gitu dan menariknya tadi aku baca ada riset tapi partisipannya anak UI mas terus dia itu uh, neliti waktu UTS di bulan puasa itu yang muslim nilainya lebih rendah apa lebih sama eh. atau apa gitu dan menariknya eh menariknya nggak ada perubahan gitu maksudnya intinya orang-orang Muslim yang berpuasa gitu ya mahasiswa yang Muslim yang berpuasa nilainya bagus-bagus aja gitu katanya berarti kan kayak kita nggak bisa bilang dong kalau misalnya puasa itu akan uh, bikin uh, aktivitas berpikir kita akan menurun gitu sih dan itu salah satu penjelasannya memang ya mungkin karena mahasiswa itu udah pada terbiasa gitu kan yang usianya udah sekitar 18 sampai 20-an tahun kan mungkin dari kecil udah terbiasa untuk puasa kan jadi ketika dia di apa ya ibaratnya menghadapi ujian yang demand kognitifnya itu gede ya nggak begitu terdampak secara negatif gitu sih jadi memang pentingnya itu kuncinya di terbiasa sama mindset kita dan itu aku dari yang baca. betul betul betul. Jadi memang uh, cara kita memaknai puasa itu mesti solid. Ya. Jadi uh, tadi yang jadi bermasalah kalau kita di awal percaya puasa ini kita bakal lemas dan segala macamnya, kita akan kesulitan dan sehingga kita miss gitu ya, nggak nggak luput dari penilaian atau observasi kita bahwa di minggu ketiga keempat itu kita biasa aja dan memang uh, apa uh, ini Semangat kayak gue baru buat konten bagaimana manusia melihat kesulitan itu kan gitu ya awalnya kayak berat-berat pas sudah diikutin sebenarnya biasa aja gitu udah ya begitu aja emang berat sih di awal-awal tapi one sudah udah udah berulang kali jadi hal yang biasa aja buat kita kalau kita suka analogikan kalau kita masih ada kegiatan pekerja kerja misalnya rumah bekasi kerja di Tangerang oh berapa puluh kilo gitu ya, itu di hari pertama pasti pegel-pegel. Bulan ketiga udah mulai biasa, bulan keenam kok oh, udah nyampe aja ya, <laughs> Udah nggak kerasa lagi, kenapa? Karena tadi tubuh kita udah punya pattern ya, sehingga aktivitas sepanjang hari, sepanjang perjalanan itu udah otomatis buat, buat kita. Lagi-lagi, bagaimana cara berpikir kita ini akan sangat akan sangat berperan gitu ya ketika kita punya mindset yang rasional bahwa ya pasti berat di awal tapi ujungnya ini akan fine, fine, fine aja gitu baik baik aja dan satu lagi fakta bahwa puasa ini melatih kita untuk setiap ada stimulus gak melulu kita ladenin. setiap ada trigger enggak langsung kita ladenin. triggernya ini makan kan ya lapar lapar haus kalau dulu sebelum puasa pasti kita ladin Lapar dikit ngemil kan, apalagi di rumah kita banyak tersedia kantong-kantong cemilan. Lapar dikit haus dikit buka kulkas. Atau mesen apa gitu. Nah, ini uh, akhirnya jadi jadi membuat kita ini orang yang selalu apa ya bahasa teorinya? Ada oh, ad, uh, apa ya emosional lah gampangnya oh, gitu. Impulsif, impulsif astaga mau kepikiran mau ngomong nggak kepikiran impulsif jadi dikit dikit ladenin dikit dikit ladenin kesenggol dikit marah kesenggol dikit marah ini dikit langsung anxious ini dikit langsung sedih banget gitu sehingga kita nggak 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 punya uh, pembiasan untuk eh ini jangan semuanya langsung diladenin loh kita butuh hang time dulu atau uh, space gitu ya waktu jeda untuk mempertimbangkan ini penting atau enggak untuk kita ladenin gitu. Jadi ini ini salah satu bentuk latihan dan ini sekali lagi ini terjadi kalau kita benar-benar memaknai sebagai latihan ya. Otherwise di sisi lain kalau kita nggak memaknai sebagai latihan kita akan melewati hari itu dengan pas buka nih, aduh selesai juga siksaan gue, Gitu. <t> <laughs> Tapi kalau kita bisa memaknai dengan tepat pada saat buka puasa kayak macet ya, gitu doang ya. Gitu itu kesiksa gue kering banget ya tenggorokan hidup gue udah gitu. nggak usah buka deh gue lanjut besok deh nggak usah. usah gitu juga ya tapi ya gitu ya jadi kita tergantung pemaknaannya kesimpulan ini benar-benar perlu kita pastikan dan perlu dilatih otherwise di sisi lain kalau enggak kita bakal memaknai dengan tadi tuh pada saat buka aduh selesai juga penderitaan gue nah, ini persis banget seperti uh, Treatment exposure kan ada natural exposure sama atau lagi apa guided exposure ya? Guided, iya. <laughs> <laughs> intinya dirancang gitu lah ya. Yeah, iya gitu. dirancang lah. Structured <laughs> atau guided. <laughs> Bedanya apa nih? Kalau natural exposure itu uh, kenapa uh, apa dan gimana? Kalau yang guided itu gimana? Sebentar. <laughs> <laughs> Iya, ya maksudnya kalau natural tuh ya tadi seperti nama yang nggak terstruktur dan hmm. apa ya ibaratnya kita tuh uh, sebenarnya mas kok tiba-tiba lupa cuma intinya yang struktur adalah kan tadi dirancang gitu ya kita udah um, mikirin um, apa namanya hmm. apa sih yang akan dihadapi dan gimana kita ngahadapinnya pokoknya from A to Z itu udah disiapin gitu jadi ada proses pembelajaran di situ gitu sedangkan kalau natural exposure mungkin kita nggak nggak gitu apa yang kita pelajari ya papar papar aja gitu gitu kan gak... betul 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 jadi ini natural exposure itu kan eh, kayak misalnya kita takut sama kegelapan ini pasti di satu momen dalam hidup kita secara natural kita akan ketemu kegelapan mm -hmm. ya enggak misalnya mati lampu misalnya tuh diisengin tiba-tiba gitu ya. lampu dimatiin gitu ya itu kan very very natural eh, tapi karena sorry exposure ini adalah treatment buat orang yang punya gangguan cemas ya either phobia atau mungkin panic agorafobia, GAD ada hmm. lain-lain uh, natural exposure ketika dia dihadapi sama apa yang ditakutkan dengan setting natural kayak tadi ya tiba-tiba mati lampu sedangkan dia takut kegelapan itu pada saat dia melewati atau dia keluar dari tempat itu atau tiba-tiba lampunya nyala lagi itu yang dia pikirkan adalah yang kesimpulannya adalah aduh untung udah nyala gitu. tadi serem banget ya gitu untung aja nyala nih tapi kalau guided exposure atau yang kita setting exposurenya dalam rangka terapi misalnya ada orang yang takut kegelapan kita setting exposurenya pertama mungkin 5 menit kegelapan di kamar pada saat keluar selesai dari latihan itu kita Uh, arahkan kesimpulannya, apa yang kamu takutin? Yang saya takutin ada uh, hantu muncul, pocong, kuntilanak, dan teman-teman yang muncul. Misalnya. Tapi kan bulan puasa ini dikurung, wah, uh, apa <laughs> yang saya takutin itu, misalnya, kita tanya, uh, "So, selama kamu ke delapan, uh, ada nggak bukti yang, yang sebaliknya?" Bahwa itu nggak akan terjadi, ya, sebenarnya sih nggak ada apa-apa sih mas nggak ada suara apa-apa cuma keheningan aja atau ya diskusi akan mengalir lah gitu bisa kita setting kegelapannya lebih lama gitu apa yang dia takutkan benar nggak ya apa yang dia takutkan itu terjadi gitu ya jadi kesimpulannya itu nanti oh ternyata apa yang saya takutkan itu nggak kejadian ya gitu. jatuh nggak sih gak perlu berlebihan banget takut sama hal ini ya gitu. jadi beda banget tuh simpulan orang yang naturally exposed exposure atau yang kita setting exposure-nya. Nah, puasa juga kayak gitu. Kalau kita nggak paham-paham banget bagaimana mengolah atau membuat kesimpulan, mengambil point of view, kita bisa melalui bulan puasa dan idul fitri. Yang terjadi pada saat idul fitri, kita akan berpikir, aduh bebas gue, gitu. aduh selesai juga gue. Gitu. Jadi nggak, nggak kesimpulan yang kita pengenin yang tadi bahwa ternyata aku bisa ya melawan lawan nafsu gitu. Ternyata nafsu itu cuma begitu doang. Ternyata kepengenan makan, kepengenan aus cuma segitu doang dan di demi juga hilang gitu. Itu kesimpulan yang yang sebenarnya lebih produktif ya Gimana ya? menurut malah, oh, gimana? Iya, <laughs> ya, yeah, yeah. maksudnya ya yes, sih yes, setuju karena kan kita ya yang kita yes, udah sorry. bilang bisa jadi yang kita prediksikan nggak benar terjadi dan gimana kita bisa mengambil kesimpulan ada dengan mencobanya dulu gitu ya, mungkin ya dengan uh, perencanaan yang baik juga gitu ya. Tapi mungkin aku mau nambahin ini eh. Mas. Uh, hmm. kayak uh, mungkin tapi ada juga kan ya orang yang nggak bisa puasa gitu kan dengan alasan yang valid juga gitu, misalnya sakit. Hmm kalau oh, ibu hamil atau mm -hmm. dan lain sebagainya. nah mungkin yep. itu ya uh, kalau misalnya kita pasang mindset pasti bisa itu mungkin akan berbahaya juga gitu loh. jadi benar-benar oh, iya. ya dong ya kan. jadi kayak um, kalau misalnya kita merasa ya tadi nggak ada alasan yang objektif yang menghambat kita untuk puasa, mungkin mindset itu adalah hal yang bisa membantu kita gitu sih dalam menghadapi ibadah di bulan ramadan ini. Iya, yeah, iya yeah, yeah. betul betul dan ini uh, ada juga kemarin dapat Uh, cara sudut pandang yang tepat juga dan ini bisa kita pakai juga untuk kita ingat-ingat sebagai latihan dalam uh, berpikir ya bahwa puasa itu berapa 12 jam belas mm -hmm. 12 jam ya, mungkin beberapa negara lebih dari itu mm -hmm. uh, dan buka buka lima menit aja udah full gitu. even nggak sampai lima menit kali ya mm -hmm. mungkin cuma kurma tiga biji itu udah full Ya sih, jadi ternyata yang kita pengen sepanjang hari kan makan dan minum aja, mm -hmm. tapi cuma satu dua suap aja udah 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 selesai gitu, padahal kita pengennya pengen banget gitu. wait. wait, wait sebentar sebentar sorry. gitu jadi uh, sepanjang hari kita pengen banget ternyata ya cuma segitu doang udah udah selar udah habis itu udah kenyang mau dikasih makanan sebanyak apapun tuh di meja makan ya, udah nggak nafsu lagi udah 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 kenyang biasa biasanya ya secara umum gitu ya tapi mungkin ada beberapa kayak anak gue itu mau makan uh, lampiasan kalau bapaknya udah tiga kok rumah aja udah minum dah lah, kenyang lah. Kecuali lagi di rumah orang tua ya. Ini ada kolak, ada ini. Oh iya, gak enak. Udah dimasakin, jarang-jarang ke sana. Udah dimasakin, gak, jasa kita gak makan sih. Gitu. Ya kan ya? Iya. iya <tuk> <cuman aja>. <tuk> Tapi si, si puasa juga, uh, sekali lagi ya, once kita bisa set point of view kita, itu bisa dipakai banget buat melatih gratitude. Eh, gratitude itu tuh apa teh bahasa Bersyukur. Ke iya, bersyukur ya. Kemampuan kita dalam bersyukur karena itu perlu dilatih. Uh, kemampuan kita atau kebiasaan bersyukur itu perlu dilatih, bukan cuma sekedar di nggak bisa, harus dilatih. Dilatih itu dalam artian ya se individu kita kita nyobain. Ya misalnya ada penelitian, penelitian ya? penelitian orang itu dilatih untuk bikin tiga hal yang patut dia syukuri hari itu. pernah dengar riset itu dan habis itu di uh, studinya longitudinal gitu panjang dicek uh, sekian bulan uh, well beingnya psychological well being atau kesejahteraan psikisnya itu naik improve ketika dia men menyengajakan bersyukur, at least tiga hal setiap harinya, setiap malam sebelum tidur kalau gue nggak salah ya. Uh, menariknya memang kita sholat kita berdoa tapi nggak secara khusus kita bersyukur loh enggak atau even kita bilang alhamdulillah itu secara karena itu udah sering kita omongin ya kadang-kadang kita nggak enggak, enggak se, apa ya nggak nggak serius itu dengan kalimat nah, itu gitu ya nggak nggak benar-benar mencari eh, apa ya nggak memaknai kalimat itu dengan serius itu kan sebenarnya kalimat syukur ya. alhamdulillah itu Nah, uh, agak beneficial ketika kita menyengajakan dan menyadari bahwa ini poin yang patut kita syukuri. Gitu. Misalnya, uh, secara umum kalau lagi sholat, kita sengajain uh, berterima kasih sama Allah dengan hal apa yang kita dapat. Mungkin hari itu, uh, misalnya, Alhamdulillah, ya Allah terima kasih sudah bantu menghadapi uh, pasien misalnya, kalau gue gitu mungkin bisa survive uh, puasa hari ini gitu dan seterusnya lah, apapun yang bisa kita terima kasih kesehatan indera yang masih lengkap dan selesai. kita sengajain tuh kita ucapin dalam hati kalau uh, dalam sujud kan boleh ya ngomong bahasa Indonesia tapi dalam hati saya jangan diomongin uh, itu akan sangat bagus dan kalau dalam kaitan sama puasa adalah kita menyadari dan notice bahwa uh, selama ini kita tuh makan minum gitu ya tapi kita nggak pernah nggak take it kita cuma take it for granted apa tuh take it for granted tiba-tiba jadi Google Translate iya maksudnya <laughs> <laughs> menganggap itu udah sesuatu yang pasti kita dapatkan gitu yes jadi jadi ya udah udah pasti dapat kan jadi apa ya istilahnya as it is ya udah apa adanya pasti dapat gitu. sehingga kita nggak pernah secara khusus berterima kasih dengan makanan dengan minuman yang kita konsumsi sehari-hari itu juga bisa banget dilatih dalam ranah puasa ya dan banyak sekali research-nya ketika kita bisa maksimal dalam gratitude atau bersyukur ini itu kesejahteraan psikis kita terimprove at least ketika kita lebih sering bersyukur kita mulai terbiasa memandang diri kita itu enggak enggak sesempurna itu enggak, kita enggak enggak karena kalau bersyukur kan kita berterima kasih karena ada yang ngasih kan gitu ya ada yang provide kita sehingga terbiasa kita menilai diri kita itu enggak enggak apa ya enggak enggak perfect gitu ya enggak sempurna nah, ini penting karena ter, dengan menilai diri kita enggak sempurna terbuka untuk so gue masih perbaiki apa ya kan it... yeah. tapi kalau enggak ya wes nantinya kita jadi telunjuk kita ke dia tuh ini dia nih yang salah nih dia nggak pernah ini nih nggak pernah telunjuk ke kita sendiri so that's gimana kita memanfaatkan gratitude point of view dalam hal puasa ini apalagi deh Iya, maksudnya menariknya kita tuh bersyukur ketika ada sesuatu dari kita yang diambil gitu nggak sih mas? Terus once itu hilang, terus baru kita bisa ngeh. Oh ternyata itu berharga juga ya bagi aku gitu. oh, Benar-benar. Jadi kayak kita hmm. ketika kita sakit baru kita ngerasa oh ternyata waktu sehat tuh enak banget Ya, hmm. <laughs> <laughs> terus habis itu um, apa namanya uh, dan lain sebagainya gitu mungkin teman-teman ada contoh lainnya tapi menurut aku yang terkait juga dengan gratitude kan kita merasa bersyukur ya oh ternyata waktu kita bisa makan tuh adalah sesuatu kenikmatan gitu kasarakan dan menurut hmm. aku itu terkait juga dengan berempati nggak sih mas dengan orang-orang yang nggak seberuntung kita gitu yang nggak bisa makan kayak kita dengan dengan kayak misalnya tinggal minta aja atau tinggal beli aja bisa sedangkan beberapa orang ada yang kelaparan dan itu masih banyak banget terjadi sampai sekarang gitu di beberapa daerah gitu dan menurut aku oh, makna puasa itu sih mas kita bisa berempati sama orang yang susah jadi yeah. ya ngerti gitu kan rasanya benar-benar ngerasain posisi di posisi mereka tuh kayak gimana gitu betul betul, betul. Uh, akhirnya nanti relate juga sama uh, kemampuan empati, dan juga nanti mungkin lebih kepada uh, giving kali ya. Kemampuan kita, uh, atau cara berpikir kita, mindset kita bahwa kita masih berbagi. Ya. Biasa. Ini kesabaran harus dilatih itu jadi si giving juga kan relate sama ini masih satu rangkaian nih giving apa uh, gratitude empati dan terakhirnya kita giving giving lebih ke action ya kan actionnya adalah artinya kita mungkin berbagi rezeki dan mungkin ujungnya kan di bulan uh, ramadan itu kan kita kata fitrah gitu ya dan sebenarnya uh, bersedekah atau berinfak juga itu di 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 encourage dengan berbagai Rewards gitu ya, pahalanya di sekian kali lipat dan seterusnya gitu. Dan uh, mungkin yang tadi juga lupa, tersebut uh, beberapa uh, stat gitu ya, atau guru-guru kita bilang kan puasa itu melatih kesabaran. Dalam hari ini mungkin relate sama yang tadi tuh sabar bahwa setiap ada stimulus, nggak uh, usah kita ladenin. Setiap ada rasa nggak nyaman, nggak usah kita ladenin nggak perlu kita langsung, uh, dan kita bersabar dengan itu. Ketika bersabar, si rasa, namanya rasa, rasa itu sesuatu yang sifatnya uh, pasti fluktuatif. Nggak mungkin uh, rasa itu ada terus, benar nggak? Iya, lama-lama akan berlalu sendiri gitu, nggak akan terus. Nah, misalnya rasa pengen pup. Itu kan itu, itu, itu kan contoh yang real ya, pasti fluktuatif kan. Pengen banget terus tiba-tiba kita mungkin kedistract dikit aja hilang tuh. Tapi, tapi mungkin dengan uh, satu dua hal lain lagi kita jadi ke-trigger lagi gitu. Jadi nggak pernah rasa itu selalu intens yang turun-turun. Pasti akan ada turunnya. Termasuk juga rasa capek, gelisah, haus, dan lapar. Gitu. Jadi uh, ketika kita bersabar dengan rasa nggak nyaman itu dalam hal ini kita memaknai dengan oh, ini pasti akan ada up and down gitu ya karena bersabar itu kan proses yang aktif sebenarnya bersabar nggak nggak cuma sekedar di lisan aku sabar oh, sabar dengan rasa nggak nyaman ini enggak dong kalau secara aktifly itu akan banyak sekali kognitif proses yang kita olah salah satunya dengan memaknai aku sabar karena aku tahu persis nih Gak usah diladenin ini pasti akan turun kok naik turun dan kayaknya nggak uh, penting-penting banget untuk ngeladenin uh, rasa lapar dan haus uh, untuk batalin puasa gitu ya meladeni rasa nggak nyaman itu dengan membatalkan puasa nggak ini nggak nggak worth it banget dibandingin bigger goals yeah. dan mungkin tuh poin yeah. terakhir uh, si puasa ini melatih kita fokus sama bigger goals ada valuable goals atau bigger goals ya samalah yang lebih penting kita fokuskan gitu ya dibandingin batu kerikil-kerikil kecil yaitu rasa haus dan lapar. Kalau kita fokusnya ke sana ke hal yang penting gitu. Ini jadi jadi remeh aja rasa lapar dan haus. Gitu. Misalnya ini ada suara sari roti lewat. Eh kedengaran, gak, kedengaran gak sih? oh enggak ya gue doang ini, ya. oh, kita fokus sama topik yang saya bisa nggak kedengeran, gitu jadi fokus dengan eh, jauh banget misalnya fokus dengan rewards pahala di surga pahala di akhirat dari puasa ini gitu ya yang pahalanya orang sabar itu unlimited gitu katanya yang lagi bulan ramadan tuh bisa dikali-kali berkali-kali lipat apalagi nanti ada Lailatul qadar gitu ya malam Qadar. Nah itu bisa seribu apa dianggap sebagai seribu bulan gitu kan ibadah seperti seribu bulan itu kan berkali-kali lipat itu bigger goals kita kan. Nah ketika fokus ke situ ya pun yang kayak gini-gini mah remeh temeh. Gitu. Jadi nggak jadi nggak meaningful kan dalam kehidupan kan gitu ya. Raisa mau lulus misalnya mau jadi psikolog, mau lulus dari fakultas psikologi, mau ambil profesi, mau jadi psikolog terus mau ngebantu banyak orang yang membutuhkan saya sepanjang dari lulus SMA kuliah nanti kuliah profesi kan pasti nggak enak tapi itu kalau fokusnya ke bigger goals itu akan terasa iya neutral mungkin nggak yang jadi ringan banget gitu enggak tetap terasa. tapi nggak membuat kita jadi terjatuh gitu. gitu ketika kita punya bigger goals makanya dalam terapi juga itu jadi oin kita identifikasi apa valuable goalsnya dia apa bigger goalsnya dia sehingga kita bisa fokusin ke situ ada yang nanya nggak sih? Le? Nanya nggak ada ya? Belum belum. Belum. Dari lo ada tambahan nggak? Iya maksudnya dalam hal ketika kita tadi ya mungkin pemaknaannya ditambah dengan nggak hanya melatih self control tapi mungkin kita targetin agar saya dapat kebaikan dari Allah yang banyak dan lain sebagainya gitu. Itu kita jadikan goals, itu akan sangat membantu ya mas saya ketika menghadapi tantangan di bulan puasa. Dalam hal yang kayak lapar atau enggak ya tadi, lemah letih sultoy dan lain sebagainya gitu sih. Iya betul, 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 itu yang, yang, yang di, yang di, uh, apa yang di, bisa kita lakukan ketika kita hmm. mau benar-benar mengubah, merubah cara berpikir. Hmm. Tapi sekali lagi, itu tidak akan terjadi nih poin-poin tadi perubahan tadi perubahan berpikir atau kekuatan berpikir kita itu tidak akan terjadi kalau kita nggak tahu bagaimana memaknai yep. kalau kita nggak lihat live-nya main institut ini <laughs> 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 kalau kita nggak lihat ini kita mungkin nggak akan tahu gimana karena tadi ujungnya bisa jadi pada saat selesai buka puasa aja kalau kita salah memaknai kita akan memaknainya dengan aduh Eh alhamdulillah udah selesai penderitaanku gitu. Ya. Terus ketika taraweh kita memaknainya dengan banget lagi nih. Mungkin kita akan jadi senang kalau kita memaknai taraweh itu berat gitu ya. Kita mungkin akan senang dengan taraweh yang yang ngebut, yang, apa? yang ada tuh yang di viral tuh di TikTok atau di Instagram. So Alhamdulillah, Amin. Gitu. <laughs> mungkin kita senang yang kayak gitu jadinya. Padahal kan Uh, esensinya bukan itu so kemampuan uh, meningkatnya kemampuan kekuatan pikiran kita itu sangat bergantung dengan bagaimana kita memaknai dan uh, memaknai ini sekali lagi mungkin beberapa orang perlu dilatih perlu diberitahu perlu diinfo sesuai so, kenapa uh, jangan pernah berhenti belajar dalam artian Ya, mungkin ikut live-live kayak begini, ikut webinar, ikut dengerin kajian, supaya kita bisa menempatkan cara berpikir atau memaknai situasi dengan tepat. Ya, kalau enggak, kita akan salah. Sama kayak misalnya gini ada ada yang eh, orang yang ditinggal anaknya meninggal, anaknya masih belum balik, masih balita misalnya. Kalau dia tidak bisa memaknai dengan tepat itu stresor yang gila-gila itu, tapi kalau dia bisa memaknai dan tepat, apalagi dia punya religious belief gitu ya, dia bisa mengarahkan pemaknaannya sebagai ini ini tiket di surga gitu. Jadi ya. tiket di surga karena anak yang anak bayi yang meninggal gitu ya katanya nungguin bapak ibunya nanti di, di akhirat kan gitu ya. Tapi kalau kita bisa memaknai dan tepat, why ya, kenapa uh, pemaknaan ini uh, bisa sangat di-build dan dilatih apalagi kalau terapisnya sendiri memang punya background Islami gitu. <laughs> Makanya pentingnya CBT with Islamic values. <laughs> ya, <Yes, yo. laughs> Baik lagi ke situ. Ya dong, Iya, iya, Iya betul karena ini uh, hampir berapa persen, berapa juta, puluh juta umat Muslim yang berpuasa di di, uh, di Indonesia, hmm. tapi kalau misalnya dia nggak bisa memaknai dengan tepat, ini ya dia akan lewat bulan ini dengan biasa-biasa aja. Mm -hmm. Tapi ketika dia nemuin platform, uh, bagaimana <laughs> main institut <situas> gitu ya, <laughs> nyasar pemaknaan itu gitu ya, kita langsung to the point gitu ya dan dikombinasikan dengan pemahaman dengan agama mungkin dari ustadz-ustadz yang dia tahu itu uh, harusnya sangat, akan sangat powerful. Hmm. So selain karena... dengar kajian, dengar itu. Iya <laughs> karena ada yang bilang jadi mas agama hmm. itu bisa jadi pegangan kita ketika Um, apa yang kita harapkan di dunia itu udah nggak ada gitu ibaratnya misalnya kayak tadi contoh kasus yang misalnya anaknya meninggal gitu hmm. secara duniawi gitu nggak ada yang pengen kita kejar kok rasanya dunia tuh nggak ada maknanya gitu tanpa anak kita tapi ketika kita punya religious belief ada setidaknya ada satu pegangan gitu yang membuat kita tetap hidup tetap striving dan ya tadi bagaimana kita bisa memaknai suffering atau penderitaan kita dengan lebih baik ya meskipun nggak positif positif banget dan nggak ya harusnya jangan positif banget ya tapi setidaknya membuat kita netral dan ya jalanin hari-hari hmm. tanpa terlalu uh, terkunci di uh, rasa beratnya itu gitu sih aku mikirnya. Iya, iya betul. Kalau bahasa gue sih lebih tepatnya. Uh, ketika kita ngalamin situasi yang stressful, pemaknaan itu kan biasanya sangat-sangat negatif ya. Uh, akan akan lebih mudah untuk bisa mengubah pemaknaan itu supaya nggak negatif banget ketika ada religious point of view. Yeah. Dan ketika tan tanpa religious, religious point of view, itu akan jadi complicated, akan ngejelimet putar-putar sana, putar sini, putar sini gitu ya. Tapi tetap bisa juga untuk beberapa orang. Tapi ketika ada religious point of view, ada religious belief-nya, itu bisa lebih mudah dan bisa lebih apa, uh, powerful. Ya, tapi sekali lagi, untuk poin yang terakhir ini mungkin agak keluar dari pembahasan tentang puasa Ramadan. Uh, untuk untuk uh, religious point of view ini, setiap orang beda-beda levelnya. Ada yang memang pemahaman sudah dalam itu sehingga mudah sekali kita ngomong ayat kalau Allah kalau Rasulullah gitu ya. Ada yang mungkin masih tipis kita gitu, pemahamannya. So mungkin kita perlu pembahasan lebih light, lebih ringan gitu ya. Oke sebenarnya pembahasan puasa ini uh, lebih ringan gitu ya. puasa tentang Ramadan ini dibungkus lebih ringan yang sebenarnya juga banyak kita nggak nggak apa ya nggak nyebutin Uh, ayat gitu ya nge butin hadis tapi sebenarnya semuanya relevan relate lah bukan relevan relate gitu oke okay, kalau nggak ditanya mungkin kita tutup aja kali atau Reza ada yang mau ditambah closing statement dari Reza <laughs> closing statement ya maksudnya adalah ya apa maksudnya akan lebih bermakna lah ya maksudnya akan lebih ringan kita jadi kalau kita punya mindset yang tepat, yang sehat, dan kayak gitu. Itu sih menurut aku. Eh, mungkin closing statement itu aja. <laughs> <laughs> okay, closing statement-nya adalah, uh, pikiran ini uh, sesuatu yang trainable, bisa dilatih. Uh, dan uh, perlu arenanya, latihan. Arena latihan pikiran. Oh ini, it's very good. Baru kepikiran. Arena latihan pikiran itu, yang paling positif adalah puasa. Sebenarnya puasa Ramadan. Uh, karena di selain bulan suci Ramadan ini, kita melatih pikiran itu biasanya ketika dapat masalah. Benar nggak? Blessing in disguise. Gitu Ketika pasien datang ke tempat praktek saya, terus dia dengan segudang masalah, itu sebenarnya tempat yang tepat untuk memulai self-exploration mengenal ketakutan dia, mengenal eh, apa namanya trauma trauma dia, terus belajar berproses dengan eh, ketakutan trauma atau apapun itu gitu ya, itu eh, terjadi lebih mudah ketika ada masalah, ketika dia lagi happy su ya susah gitu, <laughs> makanya kadang, kadang kalau lagi ada ada pasien yang sedang Karena ketika ada pasien yang sedang e, berhadapan sama masalah, itu sebenarnya blessing in disguise gitu ya. Itu tempat buat dia belajar mengenal lebih jauh mengenai dirinya gitu ya, dan berlatih kekuatan pikiran dia. Nah, bulan suci Ramadan itu waktu yang untuk belajar diri terus e, melatih kekuatan pikiran tapi enak gitu. Enak suasananya, terus bukan cuma kita doang yang pengen juga ngelakuin, jadi ada sense of communal gitu ya kolektif gitu ya, sendirian nih gue, jadi lebih mudah untuk kita ngikutin ya kan, kalau sendirian kan berat ya. Terus eh, apalagi menambah religious belief juga di situ jadi kayaknya enak banget. Itu quotes yang bagus, tolong dibuat jadi ini, nih, jadi Ose. pos. <laughs> Oke, okay, okay. kalau gitu. Saya pikir cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih buat yang uh, nonton, buat yang join. Nanti kita publish juga di Youtube. Supaya banyak yang view juga. Semoga bermanfaat. Akhir kata uh, kita tutup dengan kafaratul majlis seberat ulama biar Terima kasih, Ray. Terima kasih juga, Assalamualaikum semuanya. masih jalan nggak di website? Mas not connected, aja. udah. udah. Mas, lo ketemu.